baik dalam pertandingan spektakuler semifinal untuk melakukan acak-acak dengan pasti tempat kami berteman terlebih keselamatan di tengah pergelaran dengan angkat tangan yang sudah dilakukan sabar saja keras dilakukan dengan apa yang terjadi bahwa hasil di depan kejadian lapangan dengan angkat jempolnya sudah berdayakan angkat tangan dilakukan kali ini lakukan saja cukup baik tapi namun sayang sekali kurang muntah dari garis penyebarnya dilakukan tembak saja tembakan berhasil dilakukan tembak balas tembakan balasan berhasil dilakukan oleh Rakson 21 dari Jalan Sutra inilah dia bersiap-siap kembali nampaknya sudah mau pengundung satu dari Jalan Sutra kembali angkat saja bola ribuan kembali tembak saja tembakan bagi lakukan dekat angkat timbul gagal yang apa terjadi masih melakukan terobosan dan akhirnya hingga penyelam bersabarkan air Sutra demi keselamatan di tengah perjalanannya sudah mau pengundung kembali angkat saja bola ribuan kembali sabar sabar terus dilakukan namun tidak bisa ditangkap bola oleh perempuan dari arah Bali akhirnya menang nomor punggung 3 dari Jalan Sutra inilah dia pemain bintang pemain bintang tempat jaga ini yang sudah diturunkan kembali besar angkat rapat sudah turun tangan untuk melakukan penyambaran nampaknya bagi mereka sambarnya akan dilakukan nomor punggung 3 dari Jalan Sutra sambar keras akhirnya apa yang terjadi sudah berhasil diblocking oleh pemain dari arah Bali di depan sana dihimpit ke sana kemari mundur mandiri tembak saja tidak dibolehkan karena terlalu melakukan penyerangan namun apa yang terjadi tembak tembakan dikena sebelum memegang ping yang pertama namun arah Bali masih melakukan belanda dari bola yang dipegang oleh pemain dari Jalan Sutra berikut penampilan yang cukup gagah berani nampaknya dari pelampung manis cantiknya melakukan persiapan kembali dengan ancang-ancang yang dilakukan dia angkat saja bola sabar tembakan gagal dilakukan saja belum sudah didukungkan apa yang terjadi ternyata sudah pupuk yang pertama angkat besar semua sambar saja keras kali ini sambaran cirama pukul cukup keras dilakukan akan langsung melakukan terobosan namun ternyata masih saja hingga dilampungkan saja api cantik sambar kembali nampaknya cukup etani kali penyambaran dilakukan ada satu penyerangan yang dilakukan ada beberapa pemain satu orang dua orang bahkan tiga orang empat orang berdepan dan sudah melakukan penyerangan dari penghadangan yang dilakukan oleh Jalan Sutra tembak saja namun tembakan gagal dilakukan oleh pemain Jalan Sutra satu orang sudah boleh berlari kembali akan melakukan serangan balik dari belakang sana namun nampaknya cukup banyak langkah yang sudah disimpan oleh para pemain dari arah Bali di belakang ada satu pemain yang masih saja menawar-nawar di tengah lapangan untuk mengecoh benteng-benteng pertahanan yang dibangun oleh pemain Jalan Sutra di belakang dari sektor pertahanan belakang kembali Jalan Sutra kali ini melakukan umpan bola dengan offran bola yang cukup dilakukan cukup mengalir bola dari tangan satu ke tangan lainnya kali ini di belakang sana para pemain kali ini dari para pemain arah Bali masih saja mundar-mandir di belakang sana namun Jalan Sutra masih saja tembak tembakan dikena rupanya para pemain dari arah Bali berhasil dipatahkan serangannya oleh para pemain dari Jalan Sutra di belakang namun akhirnya kita tunggu keputusan dari wasit yang masih saja boleh dengan ait-aitnya melakukan persiapan kembali ancang-ancang saja kembar sabar keras lakukan cerobot buku kepada dari Jalan Sutra namun bola berhasil ditangkap oleh pemain arah Bali namun dihimpit di depan sana apa yang terjadi masih mundar-mandir pengiriman bola ke tengah lapangan tembak tembakan berhasil nampaknya nomor punggung 4 patah di tengah perjalanan dari para pemain pelambung cantiknya meminta bola setinggi kepala lambung saja apik sabar keras lakukan namun masih punya penyabaran akhirnya dia berhasil mendongeng yang pertama dengan angka masih dengan Hansa Plus yang sama yang sudah boleh melekat di dahinya sabar kembali sabar apa yang dilakukan namun berhasil ditangkap oleh pemain Jalan Sutra namun apa yang terjadi dihimpit ke sana kemari bola otak atik bola dikembali tembak tembakan berhasil dilakukan kali mau petangkan cerobot punggung satu namun tembakan balasan tidak dibolehkan karena terlalu diterit ayah meraih mimpi-mimpinya dan berebut gelar tiket kali ini menuju grand final kali ini langsung saja sabarnya mati gagal sudah dan mondok yang sangat baik dan berlari cukup kencang untuk melakukan terobosan ke belakang sana tembakan baik namun tidak bisa ditangkap oleh pemain dari arah Bali boleh mau nampaknya panjang dihimpit ke sana kemari boleh mendar-mandir kali ini cerobot punggung 8 tembak tembakan tidak dibolehkan karena terlepas dari yang pertama langsung berlari cukup tenaga tembak tembakan dikena sebelum memegang tembakan balasan terlalu melenceng akhirnya saudaranya dengan berat yang berbunyi panjang kembali angkat saja bola kembali sambar-sambar keras dilakukan di belakang sana namun nampaknya bola tidak bisa ditangkap oleh para pemain Jalan Sutra akhirnya dia melakukan percobaan dengan ancang-ancang itu pasti kembali angkat bola saja sambar keras akhirnya apa yang terjadi lontang lantung ke sana kemari dan satu orang sudah mulai melakukan pelarian merobos nampaknya menuju ruang yang kedua namun para pemain dari Jalan Sutra masih melakukan pengiriman di sana apa yang terjadi otak atik bola jarak jauh namun bola terlepas dari tangan dikirim jarak jauh ditembakkan gagal dilakukan tembakan kedua kalinya masih saja meleset para pemain Jalan Sutra masih membuat bola di luar sana dikirim bola ada salah satu pemain yang sudah mulai berlari nampaknya tarik ulur kembali mulai benar mandir ke sana kemari dan ada beberapa langkah dari arah Bali kali melakukan penyerangan dari belakang kembali sektor pertahanan belakang terus sudah mulai terguncang dari permainan yang cukup spektakuler di belakang sana beberapa pemain sudah mulai mengalir ada satu orang yang sudah mulai mundur mandir bergerak satu orang dibiarkan saja karena tidak membawa angka tak langkung penonton minta tolong di belakang sana kembali pertandingan terus berlanjut terus saja
Satu orang dari para Jala Sutra mulai melakukan pengiriman bola di belakang kali ini. Satu orang dibiarkan kembali karena angka kosong yang dibawanya masih cukup jeli. Menghimpit beberapa pemain yang membawa angka jempol. Cukup konsentrasi para pemain dari Jala Sutra di belakang sana. Masih mengalir bola, mengirim bola dari kawan satu kawan lainnya. Di belakang sana ada satu orang yang menunggu meminta bola untuk melakukan tembakan kepada para pemain dari arah Bali. Satu orang sudah mulai berlari kembali. Dibiarkan kembali karena tidak membawa angka sama sekali. Namun depannya di sana masih saja berdiam-diam. Langsung saja mulai berlari. Kali ini apa terjadi? Satu orang sudah mulai berlari ke sana kemari. Namun Jala Sutra sudah mulai melakukan pengiriman nampaknya. 90. Namun sayang sekali, ukar bebas dilakukan di belakang sana karena ada salah satu pemain sudah keluar dari liga kedua. Namun menginjak dia sudah diizinkan secara nomor punggung 9. Kali ini apa yang terjadi? Sudah diangkat bola asik saja. Sampai kesempatan mati punya varian yang dilakukan. Namun penangkapan boleh tidak kurang dilakukan oleh Arak Bali. Cukup kokoh. Kali bersiap nampaknya sudah nomor punggung 10. Sampai keras dilakukan. Namun tidak bisa ditangkap bola oleh pemain dari Arak Bali. Akhirnya langsung dilakukan terobosan ke belakang. Namun ternyata masih hingga pinggang pas. Bola beli juga arah langit. Lakukan saja baik. Sampai baik dilakukan nampaknya. Berganti apa yang terjadi di belakang sana. Para pemain Arak Bali masih kesulitan untuk di Jala Sutra. Kembali sambungkan saja. Sampai mati dilakukan. Dihipit oleh pemain Arak Bali. Mundar mandir kesan kemari. Tembakan tidak dibolehkan. Abis beluk si NGA. Berlari kembali apa yang terjadi? Tembakan dikena rupanya nomor punggung 12 sudah berhasil dipatahkan oleh pemain Arak Bali. Tembak balas. Tembakan balasan tidak dibolehkan karena terlalu digoyah kali ini. Melakukan persiapan nampaknya sudah nomor punggung 6 dari Arak Bali. Sudah mulai angkat tangan dan sudah kembali angkat saja bola di boy. Sampai ke satu kali. Namun apa yang terjadi? Apakah dia bisa merobos tembak? Tembakan berhasil dilakukan namun gagal sudah. Penyerangan yang dilakukan oleh pemain Arak Bali namun tembakan ke belakang demi keselamatan dan kelancaran untuk melakukan terobosan ke belakang. Kali ini apa yang terjadi? Angkat saja bola di boy sampai keras. Namun sayang sekali penyerang gagal dilakukan kurang dari di sana dengan ancang-ancang yang itu pasti kembali angkat saja bola di boy. Sabar mati dilakukan nampaknya sudah nomor 2 dihimpit oleh pemain dari Jala Sutra. Tembak kembali. Tembakan dikena rupanya namun nampaknya mengenai badan para pemain dari kali ini. Senyum manis manja rupanya. Sempar saja sempar yang dilakukan nampaknya sudah nomor 7 mulai dikirim ke tengah lapangan. Dihimpit tembak kembali namun tembakan gagal dilakukan. Sudah nomor 7 sudah boleh berlari nampaknya pergi yang kedua dengan lebih kencang. Namun kali ini apa yang terjadi? Masih otak-atik bola. Dihimpit saja. Dikirim bola. Tembak. Satu kali penembakan gagal dilakukan oleh Jala Sutra kembali. Selama punggung 7 masih saja melakukan penyerangan ke belakang. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata sudah masih saja belum juga lakukan saja. Tembak. Tembakan yang dilakukan selama punggung 8 dari belakang sana. Masih apa yang terjadi? Tidak dibolehkan karena satu pemain dan Dasuk Laut sudah tampil kembali depan Anda. Sampai kembali. Sampai ke Jala Sutra kembali selama punggung 1. Surat Peranda sudah berkobar. Kali ini apa yang terjadi di belakang sana? Para penonton sudah mulai berperantakan dari penyerangan yang dilakukan oleh Arak Bali. Di belakang sana satu angka sudah mulai mendar-mandir menunggu kelengahan dari Jala Sutra yang kali melakukan penyerangan. Kali ini apa yang terjadi di belakang? Beberapa pemain dari Jala Sutra masih saja melakukan pengiriman minta tolong penonton. Dekin mulai dari kaki kau lebih salah kaki kapeng hiren sakone jadi sampai ke tengahan minta tolong sekarang dekin kasar dena. Di belakang sana pertandingan terus berlanjut kembali. Arak Bali sudah bersiap nampaknya namun satu kali penembakan kembali Arak Bali berhasil dipatahkan oleh pemain dari Jala Sutra. Jala Sutra masih saja berpondok-pondok berlari nampaknya untuk menyelamatkan diri dan akhirnya sudah tidak lakukan penyerangan namun gagal namun berhasil dipatahkan oleh Jala Sutra. Gelapun saja kembali menyebabkan angin rupanya cuma 8 tembak tembakan berhasil dilakukan oleh pemain dari Arak Bali di sana. Namun apa yang terjadi? Masih saja mulai pikir bola sudah diizinkan dari pelit yang berbunyi panjang angkat bola kembali sempat keras. Namun apa yang terjadi? Tidak ada kawan dari Jala Sutra yang menyambut bola. Akhirnya Jala sudah mulai melakukan terobosan. Kali ini masih mengirim bola ke tengah lainnya tembak saja masih bercahaya dengan pengiriman bola yang terlalu melenceng asal bola sudah mulai berlari nampaknya menit yang kedua dan masih ada beberapa angka yang masih dikejar oleh bola yang kali ini masih saja melakukan pengiriman ke belakang sana. Nampaknya masih saja gagal fokus para pemain dari Jala Sutra menghimpit beberapa pemain yang membawa angka jempol di belakang sana. Ada satu orang dengan angka jempolnya. Kita tunggu bagaimana penyerangan yang akan dilakukan oleh pemain dari Arak Bali di belakang. Jala Sutra masih mengotak atik bola nampaknya di sana masih saja siap-siap di belakang namun nampaknya tidak ada beberapa pemain di belakang sana yang masih melakukan otak atik masih mundur mandi kesana kemari. Terjadi penembakan namun belum tembak saja. Sayang sekali satu kali penembakan Arak Bali berhasil dipatahkan di belakang sana. Bendera di wasit di belakang namun nampaknya masih menunggu ada salah satu pemain yang masih melakukan protes di belakang sana. Kembali nampaknya di sana bagaimana sambar yang akan dilakukan angkat saja bola kembali sambar keras namun nampaknya mati karena menetapi garis. Akhirnya apa yang terjadi? Dihimpit oleh para pemain dari Arak Bali. Otak hati bola tembak tembakan berhasil dilakukan oleh Jala Sutra. Tembak balas tembakan dikena kakinya. Apa yang terjadi? Masih mundur mendidik sana kembali. Akhirnya kali ini si nomor punggung 2 untuk merebutkan gelar tiket kembali sambar kembali sambar yang dilakukan si nomor punggung 2 mulai dihimpit kesana kembali mulai mundur mandir. Apa yang terjadi? Ngaku lain JA Luti jarak beberapa meter masih berlari tembakan dikena kembali tembakan kena kembali tak negugian. Apa yang terjadi? Bendera diangkat dari wasit. Akhirnya bola harus dikenai melakukan persiapan kembali angkat saja sambar keras dilakukan masih saja dengan angka jempolnya akan langsung melakukan terobosan.
Kita tunggu-tunggu bagaimanakah kebutuhan persiapan dengan angkat tangan lambung saja. Ape, sambar kembali, sambar masih mempunyai angka, namun bola masih ditangkap oleh pemain dari arah balik tembak, masih belum. Akhirnya lima kali ini melakukan ancang-ancang kembali, angkat bola ribuan, sambar kembali, sambar masih dilakukan karena menyambar angin. Apa yang terjadi nampaknya? Gagal sudah mereka pada dulu bukan? Ternyata tembakan tidak diberikan. Terjorek ya, melakukan persiapan kembali si nomor punggung 6, angkat kembali, sambar keras dilakukan, namun bola masih terlepas dari para pemain tangan. Mendarat balik nampaknya yang sudah mengipit tembak, tembakan dikena rupanya, tembakan balasan boleh dilakukan oleh Jalan Sutra. Akhirnya kali ini langsung saja angkat saja bola, namun mati namanya menyambar angin si nomor punggung 1, dihitung oleh pemain Jalan Sutra. Tertembak, tembakan dikena rupanya oleh pemain Jalan Sutra, namun perkapan bola tidak kurang, masih saja bola harus persiapan sudah dilakukan kali ini si nomor punggung 11. Angkat bola kembali dilakukan, sambar keras dilakukan si nomor punggung 11, bola ditangkap di depan, dikirim 11 barat, tembak belum. Akhirnya dia berhasil menangkap jari jemarinya yang sudah mulai dipemberkan di atas udara. Kembali angkat saja bola ribuan, tambah di uras, apa yang terjadi? Mengenai penonton di pinggir lapangan, dikirim ke tengah lapangan kembali, boleh mengoper bola, namun nampaknya apa yang terjadi? Tembak berhasil melakukan penembakan si nomor punggung 1, berhasil dipatahkan di tengah perjalanan. Bola harus dikembalikan kepada sang pelambung karena wasit sudah mulai berhibar-hibarkan pelambung utamanya, pelambung cantik kali ini yang sudah mulai menghibur para mirsu semuanya, melakukan ancang sambar kembali penyambar angin rupanya si nomor punggung 2. Apa yang terjadi? Masih saja berhasil mendong yang bertambah nomor punggung dengan angkat tangan yang sudah dilakukan, sambar keras dilakukan si nomor punggung 4-3 lepanya dari para pemain arah balik, mulai mondar-mandir kesana kemari, dihimpit Jalan Sutra, tembak dikena kakinya. Apa yang terjadi? Tembak balasan, tembakan balasan meleset, akhirnya kedudukan pun berbalik arah kembali yang kali ini sebagai penghadang dia melakukan angkat ke bola kembali, sambar keras dilakukan kali ini dengan selapang yang sudah ditaruh dengan baik, akhirnya dia berhasil berancang-ancang kembali angkat bola ribuan, sambar kembali melintir meledrak, namun sayang kurang buta dari garis, mondok dia menyebabkan gelangnya di atas udara, angkat bola kembali, sambar keras namun mati, kurang buta dari garis, dihimpit oleh arah balik kembali sudah melintir bola, tembak saja, tembakan tidak dibolehkan karena terlalu saja diizinkan, namun akhirnya terjadi tembak, tembakan kembali Ekibo Buru, tolong Ekibo Buru. Wah, sudah berpukul 5 kembali, sudah mulai melakukan persiapan dengan ancang, lembukan kembali, tembak saja, tembakan keras dilakukan, satu orang mulai berlari namanya nomor punggung sendirian saja, tidak ditemani oleh kawan-kawannya, namun tak gentar, masih berlari sukat tenaga menuju yang kedua, dari bola yang dikirim oleh pemain dari arah kembali, masih dikirim bola ke belakang sana, namun tembakan satu kali masih meleset, masih bola masih bergelinding di arena, mengirim bola ke tengah lapangan kembali arah kembali, sudah mulai membangun beteng-beteng pertahanan yang cukup kaku di belakang sana, dengan bola yang sudah mulai diotak-atik lalu cukup mengalir di tengah suatu getakan lagi di belakang sana, para pemain arah kembali bersiap kembali, satu orang dua orang yang sudah mulai menuju ke belakang sana, nampaknya 70% para pemain dari arah kembali masih turun ke sektor belakang untuk memperkuat pertahanan. Sekali lagi penonton di Berak minta tolong kesadarannya, kemudian saya konek bersiap nampaknya para pemain dari Jalan Sutra kali ini untuk melakukan penyerangan, ada beberapa angka di sana yang sudah mulai bersiap sepenuhnya untuk melakukan penyerangan kembali, bersiap di sana, satu orang mundar mandir ke sana kembali, dibiarkan saja oleh pemain dari arah balik karena tidak membawa angka sama sekali, anggap saja acu-sacu, satu orang sudah mulai dikirim. Sayang sekali, kita tunggu keputusan wasit, kenapa bendera dikibar, tidak ada siapapun yang bisa menghentikan waktu. Kali ini 12-an langsung melakukan lutri bola, melakukan pelarian menuju yang kedua, satu orang sudah berlari, namun nampaknya tembakan gagal dilakukan, tembak kedua kali ya. Sayang sekali, satu rudal saja para pemain dari Jalan Kembali berhasil mematahkan serangan yang dilakukan oleh Jalan Sutra. Beli panjang sudah mengizinkan nampaknya si Rawa Menara Kembali sambar keras dilakukan si nomor punggung 4, langsung melakukan pelarian, lari yang begitu kencang dilakukan oleh si nomor punggung 4, disusul oleh kawan-kawannya yang sudah keluar nampaknya dari pertama di belakang sana. Para pemain dari Jalan Kembali masih saja berlari, satu pengiriman bola dilakukan, dikirim tarik ulur bola dilakukan kembali, namun para pemain dari Jalan Kembali masih mundur karena kasihan kepada kawan-kawannya yang membawa angka di belakang sana. Penonton di Berak, akhirnya waktu sudah sampai dan habis. Bukan, kembali angkat saja sampai keras dilakukan, namun sayang mati. Akhirnya apa yang terjadi, masih berlari berikutnya ke pertama dengan angka sudah mulai terkuras habis, namun semangatnya masih saja berkobar membara kembali, sampai mati dilakukan si nomor punggung 2. Namun apa yang terjadi, dikirim oleh para pemain tembak saja, tembakan berhasil dilakukan oleh para pemain dari arah Bali. Akhirnya apa yang terjadi, tembakan balasan gagal, dan akhirnya kali ini arah Bali sebagai penyambung kamu jangan sudah dilakukan, kali angkat saja bola sampai keras dilakukan si nomor punggung 1, namun berhasil ditangkap oleh para pemain dari Jalan Sutra. Akhirnya dia bisa mendok yang pertama dua, melakukan angkat tangan kembali, angkat saja sambar keras dilakukan, namun bola masih ditangkap, dikirim ke timur, masih dikirim bola, tembakan terlalu tinggi dilakukan, namun apa yang terjadi, masih saja bersiap nampaknya para pemain dari arah balik melakukan penyerangan ke belakang sana, masih saja pengiriman bola dilakukan, akankah terjadi penembakan, satu orang dari korner masih mundur ke belakang sana, namun nampaknya bola masih dikirim ke sana kemari, namun apa yang terjadi, monkunnya lebat, masih apa yang terjadi, satu orang sudah balik bersatu, namun apa yang terjadi, masih di sana terjadi tembakan, tembak saja.
Tidak ada kawan namanya, satu orang sudah berhasil lolos. Kembali satu orang masih mundur mandiri ke sana kembali dari para pemain. Anak Bali dengan angka-angkanya masih mundur mandiri ke sana kembali. Masih satu orang sudah mulai berlari, tembak. Tembakan jarak jauh dikena rupanya dengan headshotnya di belakang sana. Dan beberapa pemain Arak Bali masih saja mulai bersiap dan akhirnya cukup bergensi pertandingan spektakuler. Tembak saja mati dilakukan jawab penghubung tiga. Agaknya dia bisa mendapat budiaga. Jawa Sutra sudah kembali melakukan persiapan dengan ancang-ancangnya. Sambar keras dilakukan silam warna penghubung keempat. Agaknya langsung melakukan terobosan saja. Ternyata masih mundur yang bersama dengan angka penghubung lima. Melakukan angkat tangan, lambungkan tape. Sambar saja, sambaran mati karena menetih di dalam garis. Mondok saja yang pertama dengan angka kosong. Enak yang sudah dilakukan, angkat saja bola ribuan di lekuk dia. Sambar, sambaran baik dilakukan, namun tidak bisa ditangkap oleh pemain dari arah Bali dikirim. Akhirnya sudah memegang yang pertama dari belakang sana. Para pemain jalan sudah kembali. Ini dilakukan dan langsung saja peluncur berbunyikan. Nomor punggung berapakah dari Jalan Sutra yang terus berlari itu dia. Sudah mulai memasuki home yang kedua nampaknya. Namun bola masih dikirim jauh-jauh mungkin. Di belakang sana ada beberapa pemain Jalan Sutra yang sudah keluar dari yang pertama. Penonton di bola cangkalan dulu. Kabudian sakone menedoroki kau boleh salah lagi. Di belakang sana para pemain Jalan Sutra kembali sudah mulai membangun benteng-benteng pertahanan nampaknya. Dari kali ini penghadangan yang dilakukan oleh para pemain dari Arak Bali yang kali ini sudah mulai mengoper bola. Satu orang bergerak, masih saja berhasil lolos dari pertahanan dari para pemain Arak Bali. Satu orang masih berada di tengah-tengah lapangan, ditembak. Akhirnya sayang sekali dengan angka-angkanya eman-eman, para pemain Jalan Sutra masih berhasil melakukan tembakan balasan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita tunggu dilakukan si nomor punggung 9 dari Jalan Sutra kembali melakukan angkat tangan kembali. Sambaran masih berkena angkanya, namun berhasil ditangkap oleh pemain dari Arak Bali. Tembakan berhasil dilakukan, masih mengimbau tembak. Tembakan masih meleset, terlalu lama di tangan. Akhirnya Arak Bali sebagai penyamparnya nomor punggung dari pemain Arak Bali. Satu orang 43, sambar keras dilakukan kembali. Namun bola masih muntah keluar arena. Namun bola dikirim ke belakang. Akhirnya menurut yang pertama dekat yang sudah dilakukan kembali. Lambung cantik, manis, sambar lagi dilakukan ke nomor punggung 4. Namun namanya satu orang sudah mulai berlari. Disusul nomor punggung 4 dan bola masih dikirim dari luar arena. Para pemain Jalan Sutra masih melakukan pengiriman bola. Apa yang terjadi di belakang sana? Masih saja mundar-mandir. Apa yang terjadi? Satu orang masih menarik ulur. Kali ini waktu terus berjalan dan tinggal beberapa menit lagi. Jangan sia-siakan waktu yang tersisa. Arak Bali dengan angka jempolnya di belakang sana langsung saja terobos apabila ada kesempatan, karena waktu terus berjalan dan tinggal satu beberapa menit. Namun sayang sekali Jalan Sutra berhasil merudal dan memasakkan serangan yang dilakukan. Sudah berada gambar love. Tembak saja, tembakan baik dilakukan. Kali ini apa yang terjadi? Tembak kong si pacai. Tembakan berhasil dilakukan. Tembak balas tidak boleh karena terlalu diajun Dallas. Cukup kecil kemungkinan kali ini para pemain Jalan Sutra untuk melakukan terobosan. Namun sayang apalagi kali ini sembarannya mati. Akhirnya dia mondok yang pertama dengan angka kosong.